Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Surah Ali Imran. Kalau maklum tengok dalam surah Ali Imran ayat 180. Ha? Ayat 180. Ha, saya tengok maklum. Kita bukan duk ingat sangat. Hapai lupa gitulah. Kan Melayu mudah lupa, tu Arab pun lupa. Nah, surah Ali Imran ayat 180 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu fi sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 180. Allah Ta'ala sebut bahawa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu menyangka mereka-mereka yang kaya raya, yang diberikan harta oleh Allah, lalu mereka bakhil dengan harta mereka itu, sebenarnya baik. Maksud dia Allah Ta'ala nak bagi kat kita mudah faham. Wahai orang kampung pelet, jangan duk tengok orang hak kaya, reta meredak banyak, tanah banyak, duit banyak, tang mana tak ada duit, semua duit dia, tang mana tak ada peranggan tanah, semua peranggan tanah dia, disebabkan harta yang Allah bagi banyak tu, bahkan dia kedekut. Kita tengok dia banyak reta, selalu orang hak banyak reta ni kedekut. Tapi tak banyak, faham ke molek lah tu, tak kata-kata apa. Selalu orang yang banyak harta ni kedekut. Jadi dia Allah nak ajak kita ni, Allah nak ajak kita, wahai orang beriman, kamu tengok dia harta banyak, kereta besar, rumah besar, tanah ni merata kampung ada tanah, tapi disebabkan harta tadi tu sifat dia kedekut, kamu jangan duk sangka dia banyak harta dengan perangai kedekut tu benda tu baik bagi dia. Jangan. Tapi Allah Ta'ala menyatakan bal huwa syarrul lahum, ketahuilah dengan sifat kedekut, walaupun banyak harta, Allah Ta'ala kata, ketahuilah benda tadi ni, harta yang banyak itu adalah benda yang buruk bagi dia. Banyak dah malu orang kaya kedekut, Allah tak tu nak royak ni. Banyak dah, banyak orang yang harta dia melimpah ruah tapi kedekut. Tetapi tidak ke semua orang kaya itu kedekut. Ada yang murah hati, ada yang tak apa nak baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan bal huwa syarrul lahum, sebenarnya keadaan dia yang banyak harta tapi kedekut tu benda buruk bagi dia. Baik, apa maksud benda buruk di sini maklum? Yang dimaksudkan syarrul lahum, Allah Ta'ala kata benda tu buruk bagi dia. Yang pertama, ulama menafsirkan. Nah, kita buka dalam tafsir Al-Azhar pun ada, dalam tafsir Ibnu Katsir pun menyatakan semikian. Makna keburukan di sini dia, yang pertama, dia banyak harta tapi dia tak ambil manfaat daripada harta dia di atas muka bumi Allah Ta'ala. Duit banyak, tanah banyak dan sebagainya, dia tak tak guna ke kekayaan yang Allah bagi untuk kebaikan diri dia. Ini orang hak celaka, na'udzubillah. Yang kedua, makna buruk di sini pada maklum, makna buruk di sini sudah semestinya mendapat azab di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maksud keburukan di sini adalah kata ulama tafsir pada dia akan mewarisi sifat-sifat yang tidak baik disebabkan sifat bakhil dia tu. Tak cukup dia kedekut saja. Kedekut dia tu satu bab dah. Daripada sifat kedekut, dia akan lahirkan sifat-sifat yang lain. Di antaranya apa dia? Di antaranya yang pertama, akan menghilangkan sifat kasih sayang dalam diri dia. Makna apa kasih sayang tang ni maklum? Dia akan buat apa sahaja, yang penting benda tu jadi milik dia.
Sebab orang kedekut ni malung, dia ni jenis suka hak bukan milik dia akan jadi milik dia. Duk kejar, 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 kejar sehinggalah dia kena buat benda yang zalim pada orang, dia akan buat juga. Hak penting jadi hakku. Pengalaman ni malung. Tok Wan saya meninggal. Tok Wan belah mak meninggal. Bila meninggal ni malung, tanah rumah dia tu luas. Rumah orang dulu-dulu ni luas. Tok-tok kita dulu ni luas. Dia boleh duit padi, dia katok, dia tabah. Pasal ni cucu kenyah. Cucu dia ada 40 orang. Cucu hak nombor 2 saya, hak paling handsome kali dalam 40 orang tu saya lah. Kan? Dulu dia bela itik kat 1000 ekor. Meninggal dah 5 tahun dah. No? Lepas tu malung meninggal 5 tahun dah. Tak payah tu. No? 4 tahun, 4 tahun. Bila meninggal malung tak apa. Kembang dengan rumah tok tu, tok menekan. Tok Ndok ni pergi. Tok Ndok ni saya duk jaga lembu dia dulu. Balik kampung saya jaga lembu dia. Sebab tu kita suka kerja-kerja hak belumuh-belumuh ni penat. Jadi kalau maklum jumpa saya di market duk pakai belumuh tu ada batal lah tu. Kan? Tadi kita pergi menega di mana di sekolah tu tak ada kerja apa menega. Mentara sekolah nak buka kita menega dua-dua apa semua pakai biasa lah pakai belumuh. Dengar? Pergi kedai makan, lepas tengok atas-atas buah, atas buah. Anak cikgu jauh pun tak kuatan. Pergi rumah makan bihun sup tak ni. Lah, dia kata ustaz main mana? Saya kata minta maaf lah belumuh lagi kalau tak kena. Pasal apa? Pasal duk buat kerja di sekolah. Tak apalah, cerita belumuh tu buat lain lah. Lepas daripada meninggal ni belum ni, habak kata orang ni. Walaupun cerita kata main keturunan hak sama dengan harta ni yang buat mereka main. Picek di pejabat tanah malung rupa-rupanya tanah hak rumah Tok Wan kita ni daripada anak hak sulung sampai anak nombor 10 cucu menterbit 40 orang dah tengok di pejabat tanah ni malung nama Tok Wan tak ada. Nama Tok Wan kita tak ada. Nama siapa? Depa pi ambil anak menakan pi tukar nama. Anak menakan pi tukar nama. Jadi nak campur rumah Tok Wan saya dengan rumah Tok Menakan tu malung, mohong-mohong kira 20 biji rumah boleh buat. Bukan nak sembang kemas ni. Nah, luas mana ustaz? Luas dia saya rasa saya lah dari Raudhatul Ulum ni sampai jalan besar depan rumah kita noh, jalan depan rumah Bang Man noh. Luas dia lagu tu. Nah. Satu semua tu ditukar atas nama mereka yang tidak sepatutnya. Soalan dia macam mana nama ni boleh tukar? Faham tak belum? Macam mana nama ni boleh tukar? Nah, mesti kena ada pewaris dia yang kita kata kalau ikut law dia, mesti kena ada orang yang bersangkutan dengan Tok Wan saya. Tetapi nama Tok Wan tak ada bang satu habuk, hanya nama mereka di pihak sana sahaja. Hari ni yang duduk di rumah tu pak menakan saya, jaga Tok Wan saya, jaga Tok saya. Okey, ada rumah banglo. Tok Wan buat rumah banglo. Banglo cara orang tua-tua lah. Tapi luas lah banglo lah cerita dia. Hari ni mereka nak halau pak menakan dengan Tok Mak Melakan mereka sendiri. Nak halau Mak Melakan dan sepupu mereka sendiri keluar daripada tanah tu. Sedangkan bak tanah tu adalah yang dibeli oleh Tok Wan saya. Nampak tak belum? Nak habak kata apa? Ini perangai manusia. Dia tak kira dia beradik, dia akan hilang kewarasan. Dia tak kira dah hang siapa, hak penting aku dah, hak penting aku dapat. Hang ni hak Allah Ta'ala sebut tu jelas sangat-sangat dah. Nah, sebab itu kita banyak kata ke tak banyak kata ke, walaupun tanah sekangkang kera, pastikan ada hitam putih pada siapa yang kita bagi, pada siapa yang kita wakafkan. Itu perlu dijelaskan sebaiknya. Habis dekat tu.